Kehidupan di Papua mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring perkembangan demokrasi di Indonesia yang kian memburuk di bawah rezim Orde Baru. Perubahan itu tampak jelas dari bagaimana Jakarta mendikte kehidupan masyarakat Papua melalui sejumlah kebijakan ekonomi politik yang berimbas pada tatanan sosial dan kerusakan lingkungan Papua. Eksploitasi alam di tanah Papua ditandai dengan disepakatinya kontrak karya pertama dengan Freeport-McMoRan, perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang mulai beroperasi pada tahun 1973. Setelah itu, disusul dengan masuknya berbagai perusahaan di sektor komoditi lainnya seperti perkebunan, energi, dan pangan. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan karpet merah bagi investor tidak hanya sebatas keramahan regulasi dan pemberian izin, tapi juga memfasilitasi korporasi di bidang keamanan melalui mobilisasi aparat untuk pembebasan lahan dan penertiban rakyat Papua yang menolak investasi. Inilah yang memicu makin tingginya angka pelanggaran HAM di tanah Papua. Sekali lagi, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama undang-undang. Di tengah guncangan politik pasca pemilu 2019 dan kekecewaan orang Papua terhadap pemerintah akibat kerusakan lingkungan, ketimpangan penguasaan lahan dan pelanggaran HAM yang kerap terjadi, para pelajar Papua di Jawa harus kembali mengalami kejadian memilukan. Pada bulan Agustus 2019, mereka mendapat intimidasi dan sikap rasis oleh sejumlah anggota ormas dan aparat di berbagai kota seperti Surabaya, Malang, dan Semarang. Tindakan tersebut memicu kemarahan ribuan orang Papua untuk melakukan protes anti-rasisme. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Papua kembali bergejolak 16 Agustus lalu. Rentetan tembakan gas air mata mewarnai penggerbekan asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur. Perlakuan rasis dan pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi terhadap orang Papua juga diiringi dengan tindakan kriminalisasi para aktivis dan pejuang politik Papua melalui penggunaan pasal makar untuk menjerat dan melemahkan pergerakan mereka, sebagaimana terjadi pada kasus yang dialami Asa Aso atau kerap dipanggil Strakiali. Langsung merangsek masuk untuk melakukan penyergapan terhadap penghuni asrama yang berjumlah puluhan orang. Rasisme di Papua saya kira sangat berkait erat dengan bagaimana politik hukum itu bekerja di dalam keseharian, terutama bagaimana kita tahu begitu banyak pembatasan hak asasi manusia, terutama kebebasan ekspresi yang terjadi, dan itu juga menyangkut bagaimana aksi rasisme itu sendiri sebenarnya semakin melembaga di dalam institusi-institusi kenegaraan ketika memperbincangkan soal bagaimana ekspresi itu diartikulasikan melalui misalnya penerbitan buku atau pemberitaan di media. Itu begitu gampangnya represi dilakukan dalam bentuk kriminalisasi atau pelarangan publikasi atau pembatasan masuk di dalam upaya mengungkap kasus-kasus yang selama ini terjadi di Papua maupun Papua Barat.
Nah, itu nampaknya juga bukan sekedar potret yang ada di Papua, tapi juga potret bagaimana respon Jakarta dan bagaimana respon yang terjadi di Indonesia. Bahwa kegiatan diskusi itu begitu, diskusi tentang Papua misalnya, itu begitu gampang dibubarkan, tidak bisa diselenggarakan, atau didapati begitu banyak ancaman atau intimidasi. Terkait represi terhadap pekerja jurnalis, saya pikir belum hilang ya, masih ada saja. Yang berubah itu mungkin model represinya itu. Kalau saya boleh bercerita, sebelum masa atau sebelum aksi demo anti-rasisme tahun itu Agustus 2019, itu kita punya pengalaman. Untuk misalnya dari Jubi sendiri, kita punya 4 peristiwa ya yang menimpa wartawan kami di lapangan. Mereka langsung dapat kekerasan secara fisik, tapi juga bentuk verbal lewat suara yang keras, perintah untuk menghapus gambar, merampas kamera, bahkan dipukul dan ditodong senjata, itu juga ada. Jadi dari 4 peristiwa itu, satu kasus kami sudah laporkan sampai ke Polda Papua, sudah diurus sih waktu itu, cuman endingnya sampai sekarang memang belum jelas, kayak gitu. Meski mendapat kritik dan tentangan berbagai pihak, terutama dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, persidangan terhadap aktivis Papua masih terus dilakukan di tengah wabah COVID-19 yang sangat membahayakan kesehatan para tapok. Yang dosen tamu nih. Asa Aso, yang lebih dikenal dengan nama Strakiali, adalah seorang sineas dan fotografer muda asal Papua yang turut memotret unjuk rasa anti-rasisme di Papua. Ia menjadi salah satu korban kriminalisasi yang ditangkap pada 23 September 2019. Kemudian didakwa melakukan makar dan penghasutan melawan pemerintah melalui unggahan foto dan tulisan di media sosial. Sineas muda ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 106 KUHP tentang makar dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengajak orang untuk melakukan perbuatan pidana. Setelah melalui rangkaian persidangan pada Jumat 3 Juli 2020, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan Asa Aso tidak terbukti bersalah melakukan makar. Namun ungkapan Asa Aso sebagai bentuk protes dan kekecewaannya di media sosial tetap dinilai bersalah dan dianggap sesuai dengan kriteria penghasutan oleh Majelis Hakim. Akibatnya, Asa Aso dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Saya waktu itu ditangkap pada tanggal 23 September tahun 2019. Saat penangkapan itu terjadi di wilayah kota Jayapura, di batas kota antara kabupaten dengan kota Madya. Saat saya ditangkap, saya sempat menunjukkan adikar saya sebagai pembela hak asasi saat itu. Saya menunjukkan adikar saya bilang saya ini salah satu wartawan, jadi saya punya adikar ada ini, saya menunjukkan. Tapi saat itu mereka tidak bilang, oke ini kalau kau wartawan harus mungkin pulang atau seperti apa, tapi tidak. Mereka langsung, polisi yang menangkap saya itu sekitar
satu mobil Avanza, satu mobil Blackos, dan juga dua motor. Jadi sekitar berapa orang. Saat itu saya dibawa ke salah satu tempat di mana di situ ada batas kota. Batas kota, kota itu waktu itu Brimob dari Jakarta yang penropan itu mereka sempat ada di sana. Jadi saya dimasukkan di dalam suatu ruangan, handphone saya diambil, lalu saya dipukul 2-4 kali di kaki dan 1 kali di belakang ditendang. Setelah saya ditendang oleh orang-orang yang tidak berpakaian, yang itu polisi, tapi preman. Bisa disebut preman, maksudnya intel. Nah, setelah saya ditangkap, dari situ bawa ke Brimob, itu di Kota Raja, sekitar jam 12:30. Di sana saya mendapatkan teman-teman banyak yang eksodus mahasiswa yang mendapatkan rasisme lalu pulang ke Papua. Mereka yang pertama dapat tangkap ada di sana, kami digabungkan di sana. Jadi saat itu memang saya sudah menunjukkan surat ID card saya bahwa saya sebagai seorang wartawan hak asasi, tetapi mereka mengabaikan. Pada hari Senin 20 Juli 2020, Asa Aswa akhirnya menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B AB Pura yang disambut dengan sukacita oleh kawan-kawan aktivis Papua. Kasus Asa Aswa ini menarik. Menariknya yang pertama, rupanya Asa Aswa itu ditangkap hanya karena dia mengambil gambar. Padahal kalau kita cross-check kembali di dalam aturan, sampai saat ini kami ketahui bahwa tindakan mengambil gambar atau memfoto itu merupakan tindakan yang tidak pernah diatur dalam aturan manapun. Justru kami temukan hasil foto dari seorang fotografer maupun hasil film yang dibuat oleh seorang filmmaker itu dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlu juga diketahui bahwa Asa Aswa ini adalah seorang fotografer Papua dan juga seorang filmmaker Papua. Asa terlibat dalam organisasi Papuan Voices itu sebagai filmmaker dan juga sebagai fotografer dalam komunitas Papuan Foto. Nah, dengan itu kemudian menunjukkan kejelasan status dari seorang Asa Aswa. Nah, dalam pembuktian dari sekian saksi dan ahli yang disiapkan oleh jaksa, rupanya dari 4 orang ahli itu tidak mampu dihadirkan oleh jaksa di persidangan. Kemudian dari beberapa saksi yang dihadirkan oleh yang disiapkan oleh jaksa itu pun tidak semuanya dihadirkan, hanya beberapa saja. Dan mayoritas yang dihadirkan itu saksi yang latar belakangnya adalah anggota polisi aktif. Selanjutnya hakim malah menggunakan dakwaan kedua 160 yang menurut hakim itu yang terbukti. Sehingga hakim menjatuhkan putusan 10 bulan kepada Asa Aswa atas tindakan penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160. Kuhp.
Beberapa tahun belakangan, penggunaan pasal makar untuk mengkriminalisasi aktivis politik Papua semakin meningkat. Karena itu, para pakar dan pegiat HAM dari berbagai kalangan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah uji materi yang diajukan Institute for Criminal Justice Reform ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016. Namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon pada 31 Januari 2018. Mahkamah menilai keberadaan pasal makar beserta isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. A, pasal 139B, dan pasal 140 KUHP sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan tersebut diucapkan pada Rabu 31 Januari 2018 di ruang sidang pleno MK. Dalam pertimbangannya, Mahkamah beranggapan, apabila kata makar begitu saja dimaknai sebagai serangan, tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain yang ada pada pasal-pasal yang diminta penguncian oleh pemohon, terutama pasal 87 KUHP, hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar, apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan serangan dan telah nyata menimbulkan. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM dalam siaran persnya menyatakan bahwa argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan telah gagal menjadikan dirinya sebagai the guardian of constitution dan the sole interpreter of constitution. Mahkamah Konstitusi cenderung bertindak mewakili penguasa dan melindungi kepentingan pemerintah dalam memeriksa dan mengadili perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. Tujuan diajukannya pasal-pasal makar ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya untuk meminta Mahkamah Konstitusi melihat kembali, membaca kembali rumusan-rumusan dan isi dari pasal-pasal yang terkait dengan makar. Bagaimana kita melihat bahwa pasal-pasal ini seringkali digunakan oleh penguasa untuk memberantas, menindak orang-orang yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagian besar pasal-pasal makar dibentuk dan dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dengan sangat elastis, yang memudahkan siapapun penguasanya untuk menafsirkan setiap isi dari pasal-pasal tersebut sesuai dengan kepentingan mereka, termasuk pemerintahan Indonesia saat ini. Sehingga kalau kita lihat rumusan-rumusan pasal ini, sebagian besar akan merugikan masyarakat, merugikan siapapun orang yang mengkritik kebijakan negara. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, Mahkamah Konstitusi tidak menempatkan dirinya sebagai pengawal konstitusi, sebagai lembaga yang seharusnya dapat membaca seluruh gerak ketatanegaraan di Indonesia. Bagaimana alam pikiran warga negara, masyarakat telah berkembang jauh melampaui waktu ketika kolonial Belanda merumuskan pasal-pasal makar ini. Sehingga seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat melihat mana yang perlu direvisi, pasal mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi memilih jalan lain untuk menolak permohonan ini, kita bisa melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menempatkan dirinya sebagai pengawal konstitusi, tetapi sebagai pengawal negara, yang dalam hal ini kita perlu koreksi apa isi dan kebijakan khususnya yang terkait dengan pasal-pasal makar ini. Rumusan pasal-pasal makar ini sebagian besar sangat merugikan masyarakat. Kalau kita lihat siapapun orang yang mengkritisi setiap kebijakan negara, ketika itu dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan kehendak negara, pasti akan dikenakan dengan pasal-pasal makar ini. Kita bisa lihat contohnya bagaimana masyarakat Papua banyak mengkritik kebijakan negara Indonesia terhadap Papua. Banyak dari teman-teman kita di Papua dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa dengan menggunakan pasal-pasal ini. Sebagian besar aktivis-aktivis Papua menyuarakan mengenai kebenaran, mengenai hak-hak masyarakat Papua, mengenai situasi pemenuhan hak-hak masyarakat asli Papua. Ketika mereka berbicara lantang mengenai kebenaran, pasti akan dianggap, diasosiasikan sebagai menentang NKRI, menentang kekuasaan negara Indonesia, melawan pemerintah Indonesia. Dan persis pasal-pasal makar itulah yang sering dijadikan oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh penguasa di Indonesia
untuk meredam suara-suara kritis yang muncul dari tanah Papua. Jumlah tahanan politik Papua meningkat sejak kasus rasisme terjadi di Surabaya pada Agustus 2019. Papuan Behind Bars mencatat, hingga bulan Juli 2020, setidaknya terdapat 50 tahanan Papua yang masih mendekam di dalam penjara dengan tuduhan makar, dengan ancaman 20 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup. Selain itu, Perkumpulan Advokat HAM Papua atau PAHAM Papua pada tanggal 4 Maret 2020 telah merilis data keseluruhan tahanan politik dan tahanan rasisme dalam peristiwa sepanjang bulan Agustus hingga September 2019 yang berjumlah 110 tahanan politik dalam status perkara dan 8 tahanan politik berstatus tersangka atau terdakwa yang telah dibebaskan. Dukungan terhadap pembebasan tahanan politik Papua terus meluas melintasi Pasifik. Isu pelanggaran HAM dan segala eksesnya yang menyejarah telah membuka mata dunia tentang Papua. Jika pemerintah terus menutup telinga dari suara Papua dan membiarkan mereka dalam kemerosotan, maka kelak masa depan anak cucu bangsa Papua yang harus menanggung bebannya.